Yo, what's up G? Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Hari ni, macam biasa, kita borak-borak tentang isu yang dah viral semenjak dua ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. So, let's get it, gang. Orang cakap lah, ilmu tu luas. Luas gila-gila kan. Tak ada batas lah kot. Ada lah batas, tapi untuk kita nak sampai ke batas tu, tak berbatas. Faham-faham lah. So macam mana pun sesuatu ilmu tu, kita tak boleh nak condemn ataupun nak complain, tembok apa-apa tentang ilmu tu kan. Sebab apa? Sebab ilmu tu luas. Kita yang masih sempit. Tapi masalahnya ada satu ilmu ni aku jumpa. Ui, ilmu dia gabung tu. Gabung perubatan Islam dengan sukan Mat Salleh tu. Betul-betul luas lah ilmu dia kan. Kita tengok dulu. Oi, jangan buat main tu. Ilmu memang luas kan. Kan dulu ingat lah, pernah viral seorang apa, tak tahu lah, ustaz ke Tok Bomor ke dukun kan, dia berubat orang pakai pistol tembok yang fire. Dia berubat pakai pistol tu. Tapi tak boleh nak kata apa, ilmu tu luas. Tak boleh nak complain sikit pun. Yang tu pun dah agak lain macam ni yang ni. Aku harap lah kita panggil ustaz lah, memandangkan dia pakai jubah apa lah. Ustaz aku memandangkan ustaz ni berubat cara tinju kan, cara boxing lah. Aku harap dia memang betul-betul pergi gym lah, pergi training, selalu hayun pencimpek, buat fitness, pumping badan ketok-ketok. Lepas tu belajar step-step yang betul ya. Takkan dia main balas ha. Perubatan Islam tapi oi, ambil sukan daripada Mat Salleh. Ajok hantu bertumbuk. Aku terus terang lah, kalau aku ada kat situ kan, nampak dia berubat, memang aku terkelok. Tahu lah benda serius lah. Member kena masuk. Aku terbayang lah kalau pusat perubatan ni ramai lah. Memang ramai orang pi. Oi, penat tu. Baru berubat dua orang nak kena duduk rehat kan. Orang nak kena tunggu sesak. Ingat senang lah nak boxing dengan hantu. Nasib baik lah dia tumbuk tu kot jauh kan. Kalau dia betul-betul hayun kat pesakit tu kan, nak bagi impact dia lebih terasa kan, lebih senang untuk jin tu lari. Kesian tu dekat pesakit. Pasal-pasal kena balun. Ni dah lah pesakit perempuan. Tapi tu lah, macam mana pun ilmu itu luas. Mungkin lepas ni ada lah perubatan-perubatan yang melibatkan benda-benda yang kita tak pernah terfikir lah. Mungkin dia berubat pakai tonggeh kan, hayun. Mungkin berubat pakai pasiak, baling masuk mata jin. Tak tahu lah, pakai macam-macam lah kan. Sebab apa? Ilmu itu luas. Nak buat lah pakai apa pun. Janji kan, hang ada ilmu, ilmu hang digunakan ke jalan yang betul. Hang nak baling botol evik pun boleh. Tak ada siapa boleh komplain, tak ada siapa boleh mengata lah. Mungkin betul aku lah, ilmu itu luas. Aku tengah sempit lah. Mungkin ada lah aku siapa-siapa yang pernah follow nak belajar berubat ke apa. Cuma macam mana sesuatu konsep berubat tu dipilih lah. Macam contoh lah ustaz ni lah. Macam mana idea dia tercetus? Aku nak berubat dengan cara tersendiri. Fikir lah ni lah. Tiba-tiba tengok Facebook keluar gambar Mike Tyson. Dapat idea. Kali ni memang aku boxing dengan jin. Konsep tu dipilih je lah. Takkan pula dekat tempat belajar ada kategori-kategori lah. Okay, ni berubat pakai pistol fire. Ni berubat pakai boxing glove. Yang ni pula berubat pakai kayu baseball ada paku. Kan, hayun. Takkan ada siap-siap lah. Maknanya boxing dengan jin ni adalah idea dia. Tu lah kan, setiap ustaz ke setiap perawat lah kan, lain lah cara dia. Ada yang mereka merawat, mereka nak halau makhluk tu, tapi mereka tak mahu mencederakan lah, atas sebab dia pun makhluk Allah. Tapi ada yang betul-betul woi, ni memang kaki mau lah, kaki bergaduh lah. Dulu kat sekolah pantang orang hoi ayun, tiba-tiba hari ni berubat, ni dia. Aku rasa ada setengah part tu aku kena blur lah kan, demi menjaga air muka perawat ni dan tempat perawatan tu lah. Tapi aku cuma nak tunjuk konsep yang digunakan tu lah. Tu lah aku tak mau cakap banyak lah pasal ilmu-ilmu ni sebab aku tak tahu. Cuma aku borok lah kan, tentang apa yang kita nampak, specifically video ni saja lah. Aku harap jin tu kalah lah. Buat tak puas hati nak ajak repeat angkut geng pulak lah. Mampus ustaz tu.
So aku rasa dekat tu aku untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. Tak ada apa-apa aku gerak lu.